as a beguiling ninja. Others as the world's greatest materia hunter. But who am I truly? How excited onlookers wonder no more. Before you stand the rare blue, the single white rose of Wutai. Hai guys, selamat datang di channel L11 Gaming. Kali ini saya akan menjelaskan cerita dari Final Fantasy VII Remake Episode Intermission. Buat kalian yang belum pernah mainin gamenya, saya ingatkan video ini berisi full spoiler. Pada masa akhir perang Wutai, Zack diberikan misi oleh Shinra untuk menyerang salah satu benteng pertahanan terakhir Wutai. Selain berhadapan dengan pasukan musuh, di sana Zack juga bertemu dengan seorang anak kecil yang pemberani. Anak tersebut mengaku sebagai prajurit terhebat Wutai. Mendengar perkataan konyol itu, Zack hanya tertawa lalu membiarkan anak itu pergi dengan aman. Nama anak itu adalah Yuffie Kisaragi. Mulai saat itu dan seterusnya, Yuffie tetap berpegang teguh pada impiannya untuk menjadi prajurit terhebat Wutai. Ayah Yuffie yang bernama Godo Kisaragi merupakan pemimpin negara Wutai yang disegani. Namun ketika perang Wutai berakhir, Godo ditangkap dan dipenjara oleh Shinra. Setelah itu, Shinra menempatkan pemimpin boneka untuk Wutai agar tidak terjadi pemberontakan lagi. Wutai yang dulu dipenuhi prajurit hebat kini dipimpin oleh pemerintah yang bisa dengan mudah diatur oleh Shinra. Hal inilah yang membuat Yuffie menjadi semakin termotivasi untuk mengejar impiannya. Yuffie percaya dengan menjadi prajurit terhebat Wutai, suatu saat nanti ia juga bisa mengembalikan kejayaan negara Wutai. Tahun demi tahun pun berlalu, Yuffie yang sekarang menginjak usia remaja sudah menjadi seorang ninja yang hebat. Selain prajurit terhebat Wutai, Yuffie senang menjuluki dirinya sendiri sebagai pemburu materia, dan kini pun ia mulai mengincar materia legendaris buatan Shinra. Yuffie pergi ke Midgar setelah mendapatkan informasi bahwa Shinra sedang mengembangkan materia legendaris terbaru. Yuffie berniat mencuri materia tersebut. Sesampainya di kota Midgar, Yuffie terkejut melihat kota tersebut benar-benar tidak seperti ekspektasinya. Sebutan kota megapolis tak membuat Midgar terlepas dari banyaknya keberadaan pemukiman kumuh. Yuffie menjumpai seorang pria berjubah hitam misterius. Yuffie dibuat heran karena pria tersebut sama sekali tidak memperhatikan keselamatannya sendiri dari serangan monster. Namun Yuffie tak begitu merisaukan kejadian mengerikan itu. Ia lebih memilih untuk segera menemui kelompok Avalan cabang Midgar di sektor Seven Slums. Kelompok yang hendak Yuffie temui merupakan cabang Avalan yang berbeda dari yang dipimpin oleh Barret. Hal ini dikarenakan kelompok itu memiliki afiliasi yang kuat dengan barisan perlawanan Wutai. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ziji. Ia membawahi 3 orang eksekutif yang bernama Nayo, Billy Bob, dan Polk. Tujuan utama Yuffie datang ke markas Avalanche itu adalah untuk bertemu dengan rekan sesama ninja dari Wutai yang bernama Sonon Kusakabe. Pria tersebut sudah tiba di Midgar dari beberapa hari sebelumnya. Tapi pada waktu itu, Sonon tidak ada di markas. Yuffie pun menghabiskan waktunya bersama anggota Avalanche sambil menunggu Sonon. Beberapa jam kemudian, akhirnya Yuffie bisa bertemu dengan Sonon. Dahulu, Sonon merupakan salah satu ninja yang menjadi pengawal ayah Yuffie. Maka dari itu, sampai sekarang pun Sonon begitu menghormati Yuffie. Walaupun Yuffie jauh lebih muda, Sonon tetap menganggap Yuffie sebagai atasannya. Berdasarkan informasi intelijen, materia terbaru sedang dikembangkan oleh Departemen Persenjataan Shinra. Departemen tersebut dipimpin langsung oleh seorang eksekutif Shinra yang bernama Scarlet. Yuffie dan Sonon berencana untuk menyusup ke sana dan mengambil materia yang terbaru yang masih dikembangkan. Jika misi tersebut berhasil, maka akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Yuffie dan para prajurit Wutai. Bagaimanapun juga, ketika sedang menjalankan misi, Yuffie dan Sonon menyadari sesuatu yang sangat penting. Walaupun Wutai dan Avalanche cabang Midgar beraliansi, namun keduanya memiliki idealisme yang berbeda. Bagi Wutai, kota Midgar dan Shinra sama saja. Para prajurit perlawanan Wutai ingin menghancurkan keduanya karena masih memendam dendam perang di masa lampau. Sedangkan Avalanche cabang Midgar berjuang mati-matian untuk membebaskan kota Midgar dari cengkraman tangan besi Shinra. Padahal menurut Yuffie, kota Midgar dan Shinra tak bisa dipisahkan.
Kemudian Yuffie dan Sonon diberitahu bahwa ada sekelompok anggota Avalanche yang memisahkan diri dan berjuang secara independen. Mereka adalah Barret dan teman-temannya. Barret dan kelompoknya baru saja kembali setelah menjalankan misi pemboman Mako Reactor 5. Pada saat itulah Yuffie merasa bahwa apa yang Barret dan kelompoknya lakukan adalah tindakan yang paling tepat. Walaupun akan menimbulkan korban jiwa, pemboman Mako Reactor dapat memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi kekuatan Syndra sebagai sebuah perusahaan listrik. Yuffie malah berharap bisa bekerja sama dengan Barret dan kelompoknya suatu hari nanti. Kemudian, untuk bisa memasuki kantor pusat Syndra, Yuffie dan Sonon memerlukan ID card resmi Syndra. Nayo pun membantu mereka untuk menemui pemalsu ID card. Setelah mendapatkan ID card baru, Yuffie dan Sonon mendapat kabar bahwa Zigi sedang dikejar-kejar oleh Syndra Force. Mereka berdua pun langsung berlari untuk menyelamatkan Zigi. Yuffie dan Sonon sampai di sebuah gudang persenjataan Syndra. Untuk bisa membebaskan Zigi, mereka berdua harus menghabisi Syndra Force beserta senjata tempur Gigantipin. Setelah diselamatkan, Zigi mengatakan bahwa ia mengetahui rencana Syndra, yaitu menjatuhkan pilar besi penyangga di atas sektor Seven Slums. Jatuhnya pilar besi penyangga akan memakan banyak sekali korban jiwa. Karenanya, Yuffie pun berharap Zigi dan teman-temannya segera memberitahu kelompok Barret mengenai hal itu. Yuffie dan Sonon pergi ke stasiun di mana kereta terakhir akan segera berangkat. Nayo, Billy, Bob, Polk, dan Zigi juga akan pergi dari sektor Seven Slums setelah urusan mereka selesai. Kereta yang Yuffie naiki begitu penuh sesak. Semua orang rela berdesakan agar bisa pergi ke tempat yang aman setelah munculnya berita mengenai serangan teroris Avalanche. Takut penyamarannya akan terdeteksi, Yuffie pun mulai panik dan mual. Pada saat itulah, Sonon berusaha menenangkan dan melindungi Yuffie dari kerumunan penumpang lainnya. Dulu, Sonon memiliki adik yang sangat mirip dengan Yuffie. Nama adik Sonon adalah Melfi. Malangnya, Melfi tak berumur panjang. Ia tewas terbunuh oleh mesin tempur Syndra dalam perang Wutai. The war was ending. But a Syndra mech went haywire near a crowd and she had to do something. Yuffie mulai merasa tidak nyaman ketika Sonon menganggapnya seperti Melfi. Yuffie tak ingin Sonon menganggapnya sebagai adik. Tak lama setelahnya, kereta pun tiba di pusat kota Midgar. Yuffie dan Sonon segera pergi ke kantor pusat Syndra. Kantor tersebut sedang dipenuhi oleh wartawan yang ingin mendapatkan informasi mengenai pemboman Mako Reactor 5. Jadi Yuffie dan Sonon dapat dengan mudah memasuki kantor Syndra sebagai pegawai palsu. Situasi berubah menjadi menegangkan ketika Yuffie dan Sonon berada satu elevator dengan Scarlet. Wanita yang menjabat sebagai kepala Departemen Teknologi Syndra itu terlihat menyadari penyamaran Yuffie dan Sonon. Scarlet pun mulai memancing emosi Yuffie dengan menjelek-jelekkan negara Wutai. Hal itu membuat Sonon harus menenangkan Yuffie agar penyamaran mereka tidak terbongkar. But oh, how the mighty are fallen. Wutai colluding with Avalanche and resorting to terrorism. I always thought the Wutaians an honorable people. They used to be, certainly. But now they're nothing but blood-sucking flies buzzing around Shinra's face. Would you not agree? In light of recent events, I mean. I would. 100%. What a lovely smile. Dikarenakan Yuffie dan Sonon tak terpancing, Scarlet dengan elegan mengarahkan kedua orang itu ke fasilitas pengetesan mesin tempur Syndra. Scarlet ingin menguji kehebatan mesin-mesin tempur buatannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L11 Gaming. Dan buat kalian yang ingin memberi dukungan secara langsung buat perkembangan channel ini, bisa melalui link donasi Saweria, Traktir maupun YouTube Thanks yang ada di deskripsi ya guys. Apapun bentuk dukungan kalian, semuanya sangat berarti bagi channel ini. Yuffie dan Sonon harus berjuang sekuat tenaga agar bisa keluar dari jebakan Scarlet. Mereka berdua bertarung tanpa henti melawan mesin-mesin tempur Syndra. Bagaimanapun juga, Yuffie dan Sonon menganggap hal itu sebagai sebuah kesempatan langka. Mereka akan menghancurkan mesin apapun yang dikirim oleh Scarlet. Yuffie dan Sonon juga akan merampas setiap materia yang ada di dalam fasilitas Departemen Teknologi tersebut. Namun sampai sejauh ini, materia legendaris atau ultimate materia belum mereka temukan.
Lama-kelamaan, perlawanan Yuffie dan Sonon membuat Scarlett kesal. Scarlett belum tahu apa yang sebenarnya dicari oleh dua orang ninja Wutai itu. Scarlett pun akhirnya turun tangan dengan menunjukkan teknologi buatannya yang paling baru, yaitu sebuah robot battle armor yang dikendarai manusia. Don't say that. Won't you at least give us a chance? What the? Allow me to present the latest innovation in Shinra battle armor, designed by yours truly. This will be a memory to cherish for the rest of your lives. All 30 seconds of them. Scarlett menantang bertarung Yuffie dan Sonon sekaligus menggunakan battle armor yang ia namai Crimson Mare. Scarlett sangat percaya diri bisa mengalahkan dua ninja itu dengan mudah. Akan tetapi yang terjadi setelah itu, Yuffie dan Sonon berhasil menghancurkan Crimson Mare tanpa kesulitan yang berarti. Scarlett pun tak terima teknologi terbarunya hancur begitu saja. Mobile enough. Should have known those actuators weren't up to the task. Time for an overhaul. Hello? My. How the tables have turned. Proud of yourself, little savage? Tiba-tiba, Scarlett menekan sebuah tombol alarm bahaya. Alarm tersebut dikirim untuk membebaskan Nero dan pasukan soldier rahasia yang disebut Deep Ground. Nero bersama kakaknya yang bernama Whis adalah orang yang membawa pulang Genesis setelah dikalahkan oleh Zack. Mereka ingin menguasai Deep Ground dengan bantuan Genesis. Akan tetapi, pada waktu itu Genesis menolak berurusan dengan Deep Ground. Beberapa tahun setelahnya, Nero dan Whis menjadi objek penelitian Syndra. Mereka dibuat menjadi petarung yang sangat kuat. Saking kuatnya, Whis diambil datanya untuk dijadikan sebagai petarung dalam simulasi pertarungan virtual milik Syndra. Cloud dan teman-temannya saja terlihat kesulitan ketika harus bertarung melawan Whis dalam simulasi pertarungan virtual. Tak berbeda dengan Whis, Nero yang sekarang menjadi jauh lebih kuat. Entah apa yang dilakukan oleh para peneliti Syndra, namun saat ini Nero dapat memanipulasi kabut hitam yang ada di sekelilingnya. Alarm yang dikirim oleh Scarlett dimaksudkan agar Nero dan pasukan Deep Ground bergerak untuk menghabisi Yuffie dan Sonon. Merasakan ada bahaya yang datang, Sonon pergi untuk memastikan. Sedangkan Yuffie berusaha untuk menginterogasi Scarlett mengenai keberadaan Ultimate Materia. Namun ternyata Ultimate Materia sama sekali tidak ada. Semua informasi yang Yuffie dapatkan hanya kebohongan belaka. Saat ini, Syndra masih disibukkan dengan rencana untuk menjatuhkan pilar besi di atas sektor Seven Slums. Jadi tak ada satu departemen pun yang berani menjalankan proyek lainnya. Selanjutnya, Yuffie mendengar keributan dari arah Sonon pergi. Tak ingin terjadi apa-apa kepada rekannya, Yuffie pun langsung menyusul ke sana. Mereka berdua bahu-membahu melawan pasukan Deep Ground, pasukan yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Pasukan Deep Ground cukup kuat hingga membuat Yuffie dan Sonon terpojok. Scarlett memanfaatkan hal itu untuk menjebak Yuffie dan Sonon di sebuah simulasi pertarungan virtual. Scarlett mengatur level dan rasa sakit dari simulasi virtual itu ke tingkat paling tinggi. Walaupun begitu, Yuffie dan Sonon berhasil bertahan dan menyelesaikan simulasi. Akan tetapi begitu keluar dari ruangan simulasi, Yuffie dan Sonon melihat pemandangan mengerikan. Nero membunuh setiap pasukan Deep Ground yang ada di sana hanya untuk kesenangan semata.
Yuffie begitu ketakutan melihat pemandangan mengerikan itu. Namun Yuffie berusaha keras untuk tetap bersikap tenang karena di depannya saat ini adalah orang yang sangat berbahaya. What are you doing? Aren't you all on the same team? Team? Fool, there are no teams in Deep Ground. Deep Ground? The place where my brother and I like to play. Cool. Now mind moving aside. Let's take a different tack. Well, can't blame a girl for trying. Now, let the games begin. Para peneliti Shinra tak lagi bisa mengendalikan Nero. Kini Nero sudah bebas untuk melakukan apapun yang ia mau. Termasuk bertarung melawan Yuffie dan Sonon. Nero menyerang menggunakan kabut kegelapan dan juga pedang-pedang yang bisa dikendalikan dengan pikirannya. Meskipun segala sesuatunya terus memburuk, Yuffie dan Sonon tetap bertahan. Dan setelah pertarungan yang panjang, pada akhirnya Yuffie dan Sonon bisa mengalahkan Nero. Yes, yes. I must know more of this feeling of pain. Of death! Now what? Let's finish this! Don't gotta tell me twice! Did we? We did. Awesome. Kemudian mereka berdua pun segera melarikan diri dari fasilitas menyeramkan itu. Namun lagi-lagi Sonon merasakan bahaya datang menyerang. Nero masih hidup dan berusaha menangkap mereka berdua. Sonon kembali teringat kematian Melfi. Sonon tak ingin Yuffie sampai celaka seperti Melfi, sehingga Sonon pun berupaya sekuat tenaga untuk mencegah hal tersebut terjadi. Sonon mengorbankan dirinya agar Yuffie bisa melarikan diri dengan selamat. Kematian Sonon tidaklah sia-sia karena ia berhasil membuat Nero berhenti mengejar Yuffie. Hey, what is it here? Sonon? Sesaat sebelum nyawanya melayang, Sonon melihat sosok Melfi. Seolah-olah Melfi turut bangga akan pengorbanan tanpa pamrih yang dilakukan oleh kakaknya itu. Thank you.
Yuffie pun akhirnya memahami bahwa Sonnen menyelamatkannya selayaknya sebuah penebusan dosa. Sebuah dosa penyesalan terdalam akibat dulu gagal untuk menyelamatkan Melfi. Mulai saat itu dan seterusnya, Yuffie akan selalu mengingat pengorbanan Sonnen. Pengorbanan seorang kakak, seorang rekan seperjuangan, dan seorang ninja hebat dari Wutai. Yuffie pun terus berlari keluar dari kantor pusat Shinra. Begitu sampai di luar, Yuffie melihat pemandangan mengerikan. Sektor Seven Slums hancur lebur akibat jatuhnya pilar besi penyangga. Peristiwa mengerikan itu seakan menambah kesedihan yang sedang Yuffie alami. Misinya untuk mendapatkan ultimate materia telah gagal, namun impiannya untuk menjadi prajurit Wutai terhebat masih terus ada. Yuffie tak akan pernah berhenti untuk mengejar mimpinya, walaupun halangan dan rintangan akan selalu ada di depannya. Beberapa hari setelah itu, Yuffie pergi meninggalkan Midgar. Dimanapun berada, Yuffie akan terus berusaha untuk menjatuhkan Shinra demi mengembalikan kejayaan Wutai. The amazing Yuffie wants you. Join her team and the sky's the limit. No way! A car! Hey, stop! Sementara itu di tempat lain, Cloud dan teman-temannya mendapatkan tumpangan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka semua menaiki sebuah truk peternakan Chocobo. What is it with these damn birds? Sorry about that. No need to apologize, ma'am. It's been a while, huh? Long time no see. How you been? Listen. Hey. Dan di timeline lainnya, Zack tiba di gereja tua tempat biasanya ia menemui Erit. Namun betapa terkejutnya Zack melihat tempat tersebut kini dipenuhi oleh pengungsi. Sekian cerita dari game Final Fantasy VII Remake episode Intermission. Silahkan beri tanggapan teman-teman di kolom komentar. Silahkan like kalau suka sama video ini atau dislike jika tidak suka sama video ini. Serta jangan lupa share dan subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Aerith?